Baik, saat ini saya akan mereview di mana keberadaan dari makhluk-makhluk yang sering terlihat oleh warga yang melintas di daerah sini, khususnya pada waktu malam hari. Dan ini saya bersama seorang narasumber ya. Ini nama aslinya itu adalah Pak Pur, dan ini sudah ada makhluk lain yang masuk ke dalam jiwa Pak Pur. Dan dia adalah seorang pemuda yang masih celat ya. Sebenarnya nama yang sebenarnya adalah Pak Pur. Coba tunjukkan di mana keberadaan makhluk-makhluk itu berada, Pak. Ini namanya Mas Gombloh ya? Iya. Ya, saya memberi nama Si Gombloh. Si Gombloh. Coba sekarang di mana itu? Bisa ditunjukkan? Di sana. Di mana? Kamu di depan? Iya. Di belakang rumah itu. Di belakang rumah itu ada apa? Ayo. Ada. Coba kita. Masih tidur ya? Oh, berarti? Nggak mau diganggu. Oh, nggak boleh diganggu. Ya, kita kan tidak mengganggu, cuman melihat. Kalau cuma melihat, dia mau beristirahat di sini ya monggo. Kita cuma membuktikan bahwa di sini itu ada makhluk anu. Itu jenisnya apa? Jenisnya ya pocong. Oh, pocong. Pocong sama apa? Pocong sama apa ya? Kok angel ya? Kue rupanya pocong toh. Oh, pocong. Berarti satu ada pocong bener ya? Karena warga di sini tuh sering melihat ada bayangan putih yang berasal dari sini. Itu satu saja. Itu. Cuman satu. Iya. Oh, ya itu berada di ini bekas kandang sapi ya? Iya, betul. Coba kita. Kita mendekat ke ini kawan. Ini sebuah bangunan yang berada di antara dua kampung. Ini berada di tengah-tengah ini. Oh, bangunan ini sudah mulai rusak. Ternyata ini adalah bekas sebuah kandang sapi. Apa? Orangnya di situ. Iya. Enggak, di dalam. Oh, di pohon itu ya? Di pohon ya. Dia berdiri di situ. Oh, berdiri. Enggak bisa menampakkan diri ya? Iya. Enggak mau digambar. Oh ya, benar. Enggak mau digambar. Kita cuma mau meliput saja. Iya. Asal dia suka mengganggu atau cuma menampakkan dirinya saja? Iya. Mengganggu enggak? Enggak. Oh, enggak nyanggu. Ya. Oh, cuman di sini tuh orang lewat itu sering melihat dia. Iya. Enggak lupa. Oh, terus? Orang baik itu. Oh, orang baik. Iya. Oh. Ditunggu sini. Oh, yang tunggu sini. Iya. Kalau dulu ada hewannya. Iya, itu menunggu hewan itu. Enggak. Kalau dulu ya, menunggu hewan ternak yang ada di sini ya. Iya. Oh, ini dulunya ternak sapi kan? Iya, betul. Sekarang sudah tidak dihuni, tapi dia tetap berada di sini ya. Iya, kalau sapinya enggak ada ya, itu berdiri di situ. Terus keberadaan pocong ini memang didatang sendiri atau dibawa orang ke sini? Ya, itu ada membawa kalau dulu enggak ada. Oh, enggak ada. Ya, ada. Ada kuenya. Ya. Terus dia datang ke sini ya? Datang sini tunggu. Oh, menunggu itu. Coba saya tak ke sana. Tunggu kewan sini. Saya tak meliput, ini adalah bekas sebuah kandang sapi yang sekarang sudah tidak dihuni lagi. Itu mungkin karena pemiliknya sudah
tidak atau sudah beralih ke bisnis lain. Ini berada di anu ya kawan, di sawah ya. Iya, iya. Ini di lingkungan sini sudah banyak ditanami pohon, pohon apa, pohon pisang. Pisang. Iya. Jadi agak suasana mistisnya, suasana angker itu ada di sini kawan. Jadi ya, ya memang benar kalau di sana itu ada sebuah sosok, sosok pocong ya. Iya pocong. Ya pocong. Ya. Satu saja. Cuman satu ya. Iya. Oh ya, kalau ini. Saya lihat itu nganu sendiri. Oh sendiri. Dia sedang berdiri di sana ya. Iya, di pohon itu. Di pohon sengon yang besar itu ya, nempel ya, rumah itu ya. Rumah. Oh. Ya. Kalau apa itu? Sengonnya dipotong, dia pindah. Oh, kalau sengon dipotong dia akan pindah. Pindah ya. Ya seperti ini kawan. Ini kandangnya sudah mulai, tiang penyangganya sudah banyak yang rapuh, jadi ini sudah mulai rusak ya, karena sudah lama sekali ini tidak di tidak dipakai oleh pemiliknya untuk memelihara sapi. Ada batangnya tunggul-tunggul. Di mana? Di sana, sana ya. Ya. Oh. Ya, kui, ya, pas, kaya nganu apa tuh? Bahan, oh ya ya. Bahan, oh ya. Itu. Tapi enggak, ini enggak kelihatan. Enggak kelihatan di sini ya? Ya, ya. Di kamera enggak mau ya? Enggak mau di dilihat. Oh, coba kalau disuruh mau enggak dia? Enggak mau. Oh, enggak mau. Iya, ya. Kalau kalau di sini ya enggak apa-apa. Kalau enggak pakai kamera kelihatan, tapi kalau di kamera enggak bisa tertangkap ya? Iya, enggak. Kamu bisa buktikan ini kan? Ini kan. Ya, ya itu pocongnya nganu. Ada di kamera enggak? Nganu enggak. Enggak ada. Enggak ada, itu kosong. Kosong. Lah itu. Ya. Oh iya. Kamu iya. Kamu moto enggak moto ya? Nah, ini video. Kamu, video. Nganu. Kalau anu enggak mau ya, enggak masuk ya. Enggak masuk ya. Ya udah, kita enggak maksa untuk dia masuk ke dalam video ini, kalau dalam kamera kita cuman membuktikan ya. Kalau sampean kan punya apa? Punya kemampuan untuk melihat ke makhluk astral ya. Iya, iya. Karena sampean sendiri juga sebenarnya makhluk astral. Cuman sekarang jenengan itu pinjam, ya. Pinjam raganya Pak Pur ya. Iya, ya, betul. Jadi ya itu sebenarnya juga teman-teman si Gombloh ya. Itu kalau pohon itu rumah. Oh, pohon itu rumah. Ya. Oh, dia nggak mau berumah di sini ya? Iya, enggak. Okay. Pokoknya di pohon itu kalau masuk situ nggak mau. Oh iya. Ya. Dia ada pohon di tempel rumah dan oke, baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Ya, sudah. Kita kembali ke sana lagi. Ya, sudah. Coba ini kita ke meliput ke sana lagi. Sekitar keadaan kandang sapi, bekas kandang sapi yang sudah tidak digunakan. Dan ini tepatnya berada di ini lahan dekat lahan pertanian ya, ini di tengah-tengah jauh dari perkampungan. Dapat kita lihat di sana itu jalan raya. Iya, jalan raya itu. Baik, terima kasih buat sahabat-sahabat Ekobim Official dimanapun berada. Cukup sekian video dari saya dan mohon maaf ini hanya sekedar hiburan buat kawan-kawan Ekobim Official. Tidak bermaksud untuk menakuti warga yang akan lewat di jalur ini. Tapi ini hanya sebatas pengetahuan saja buat sahabat-sahabat Ekobima Official. Salam rayu, salam budaya.